Aduh, strike deui. Analitik euy. Syo eta gede aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bro. Hari ini kita iseng-iseng mancing ya di rumah. Ini adalah sebuah wisata, tempat wisata. Ini belakangnya, teman saya Jos. Itu di sana ada bebek. Namanya apa? Wisata Tirta. Karena lagi musim hujan, Pak Bro, jadi mancingnya dekat-dekat aja. Yang penting nyendal. Trek bos, trek. Trek nila bos. Nila bro. Mancing suri-suri dekat rumah. Tuh. Lumayan. Lumayan bro. Bisa digoreng bro. Jos. Aduh. Nih kocolannya ikut nih, ini kocolan nih. Mancing di kolam bebekan ini. Janganlah untuk makan toman, men. Itu tuh plastik. Untuk makan toman. Dulannya anak, Bro. Wih. Ini premane. Ya, beberapa hari kemarin kita udah mancing, Pak Bro, cuman mau buru-buru toman cuma enggak dapat. Ini videonya seperti ini. Kita di situ, Mas Bro ya. Kita duduk bersantai dulu sambil menikmati kopi hitam dan sebatang rokok. Oke, lanjut Mas Bro. Jos gandos. Wuih. Di sebuah di pinggir konservasi. Nah, bro. Nah, tempatnya itu Mas Bro. Pancing kita sudah kita pasang tadi. Ini panjang ini Mas Bro, sungainya ini. Panjang sekali ini Mas Bro. Airnya hitam Mas Bro, agak bening gitu. Panjang sekali ini spotnya Mas Bro ini. Ini saya baru pertama kali di sini Mas Bro. Mudah-mudahan dapat rezeki kita di sini Mas Bro. Nih. Sama-sama Mas Bro. Ini perbatasan antara konservasi Mas Bro. Permisi Mbah, nyalain wae Mbah. Sambil menunggu ikan yang besar makan, Pak Bro, kita mancing ikan putihan dulu, Mas Bro, dan kecil-kecil. Seperti ini, Pak, ceritanya, Pak Bro. Kecil, Pak Bro, ini ikan gurih ini, Pak Bro. Kita mancing ikan ini dulu, Pak Bro. Saya lanjut Pak Bro ya. Besar Pak Bro. Besar. Ini Pak Bro. Besar Pak Bro. Jos Pak Bro ya, mantap. Stres lagi Pak. Lagi Pak.
Back lagi pak. Oh iya iya. Ruang panjang kok bro ya. Panjang dia. Baru dikentungin ya, pak. Udah setrek lagi. Waduh, 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 waduh. Jos pak, jos tenang. Setrek lagi pak. Jatuh ha. Kita tumbangin dulu yang di atas ini pak, nyangkut terus soalnya pak. Setrek lagi pak. Iya mantep. Nanti kalau nggak bawa ikan besar kan bawa ikan ini. Wah udah bisa ini untuk apa sambel pak bro. Kemudian yang keduanya lagi jong lagi tomanya. Jadinya mancing ikan ini lagi. Pernah mancing itu mang ya? Oh, 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 oh. Kan itu gitu. Apa? Ini tuh mana bahan apa nak? Cuma kegorojokan. Saya kencang. Kurang di situ lepas di situ tuh teman gimana situ masih gimana tuh teman gimana masih lurus dengan kanal ini berarti yang kesana ya aduh setrek doi Oh bapak itu tuh tongkala saing tuh. Nah. Heeh. Analitik ai. Coba tak gede. Aduh. Gede ya mah. Strike double. Kurang gitu. Heeh. Segini man kita gede deh. Hah? Ya nu wi pertama gede deh. Ah. Woi. Woi.
Nganu meni. Hampir. Dari koman aku. Nah, teman aku. Ada itu kan kalau ada daging itu kan dikromolin. Aduh, Mocel. Mocel. Ya, jadi dua kali kita berangkat cuman belum mendapat rezeki. Dan besok kalau airnya sudah mantap kita coba lagi, karena di rawa lagi banjir Pak Bro, jadi sulit ikannya. Kemudian banyak juga pengerukan penggalian kanal ya, jadi airnya keruh, jadi kurang bersahabat untuk hari-hari ini. Mungkin 2-1 minggu ke depan lah baru mantap lagi airnya. Oke Pak Bro ya, lanjut mantap. Stuck lagi tuh Bro tuh. Jos ikan apa? Ikan putian. Putian kolam. Ikan anu ya, iwak kota ya. Karena ini di dekat rumah Pak Bro. Dan sini termasuk di bawahnya. Jadi pokoknya daerah rawa lah Pak Bro ini. Di sebelahnya perkebunan kurma, kurma Sumatera seperti ini Pak Bro. Itu kurma Sumatera ya. Oke, yang lagi nonton jangan lupa like dan subscribe ya. Cus.